Hai guys, pagi-pagi gue mau belanja. Mau belanja ke pasar. Nanti mau ada acara arisan. Dan gue make up ala gue sendiri ya. Terus dengan model rambut gue yang baru. Cocok ya kan? Ini gue lagi di jalan mau menjemput Desi. Gue mau jemput Desi. Habis itu ke pasar. Terus belanja-belanja. Terus masak-masak. Nanti pas aku masak-masak, aku videoin ya. Ini masih di jalan, berangkat sendiri. Cocok kan rambut M? Ditunggu ya. Halo guys, lagi belanja. Guys, ada Bebek TV dan Bebek Desi. Pasar. Belanja apa? Brambang. Tuku. Brambang, gedang, bawang, lombokmu. Abis ini kita masak. Nanti di video lagi, oke? Tadi gue naik motor. Hai guys, mau masak bagian goreng tempe. Calon ibu yang sesungguhnya ya seperti ini. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment channel YouTube aku, yeah. Rizka Octavia Official. Kapan-kapan Rizka pasti giveaway. Kalau yang suka komen di YouTube-nya pasti giveaway apa? Rahasia ya? Rahasia. Nanti kalau nanti surprise pokoknya. Pokoknya kalau sudah 1.000, 1.000 kali 1.000, 1.000 ya 1.000. Sekarang 500 subscriber. Nanti kalau sudah 1.000 nanti pasti ada kejutan buat kalian semua. Masak, Bu? Masak, Bu. Kalau masak itu harus pakai perasaan. Ini pakai tangan kanan ya. Ini berhubung kameranya depan. Dan aku tuh ini rambut, gaya rambut aku itu baru, jadinya kalau masak itu ya harus gini-gini. Kalau nggak gitu ya nggak sedap. Ini kok Prada belum datang ya? Mau makan aja tuh semuanya ini. Emang nggak cara? Ini digoreng tau Bu. Kira-kira biar ngapain itu? Kok digores-gores? Bumbu. Seperti hati saya yang selalu tergores, Bu. Nah, ini kita semangat dong. Apa? Ini kita semangat dong. Ini kenapa digores-gores? Supaya ini dalamnya itu juga ikut matang gitu loh. Jadi enggak cuma luarnya aja, dalamnya juga matang. Enggak sama kata temen. Ini singkat. Lanjut goreng tempe. Tunggu ya.